Pak Cik yang mulia bertanyakan dalam masalah agama, dalam ilmu agama kan, adakah kita perlu bermujahadah lah? Maksudnya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar. Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua ialah tanpa ulama, adakah kita menjadi seperti haiwan yang tidak berilmu kan? Tentang soalan pertama, dalam ilmu agama itulah yang dituntut untuk kita semua, untuk kita belajar bersungguh-sungguh semampu yang kita mungkin untuk kita fahamkan agama. Itu adalah kebaikan yang banyak. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat dirinya, maka Allah akan jadikannya faqih, faham dalam agama. Jadi untuk mendapatkan manzilah ganjaran tersebut, untuk menjadi seorang yang faham dalam agama walaupun sebahagian bab, tak boleh tidak kita kena berusaha keras. Bukan bukan sebab ilmu ni, ulama kata kalau kita bagi sepenuh jiwa raga kita pada ilmu, ilmu hanya akan bagi kita sebahagian kecil sahaja. Seolah kalau kita belajar betul-betul pun, kita mungkin hanya dapat sekecil-kecil sahaja ilmu tu. Jadi kita kena usaha more, lebih lagi. Kalaulah kita malas, kita belajar main-main sambil makan, kita sambil lewa, tak datang ponteng, jarang-jarang, antum akan, kita akan tengok bahawa manfaat yang kita dapat tu sikit. Kita akan lebih banyak tak faham daripada faham. Kita sangat dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam belajar agama. Walaupun sekecil mana masalah tersebut, kita tanya, kita belajar. Dalam sebab tu ulama kata ta'allam wa kun wa'yan lil ulumi wa ma qad naba ilmuhu an kasal fa inna as-su'al shifa'ul 'ayyi wa kam hayratin natajat an kasal. Kata kalau kita belajarlah bersungguh-sungguh, jadilah macam bejana ilmu yang betul-betul lah. Wa kun wa'yan wa ma qad naba ilmuhu an kasal. Kalau kita mana ada benda-benda yang kita tak tahu, tak faham, tanya. Fa inna as-su'al shifa'ul 'ayyi. Sesungguhnya kita bertanya ini, maksudnya kita belajar, adalah penawar bagi penyakit. Wakam hayratin, penyakit maksudnya penyakit jahil lah. Wakam hayratin natajad an kasal. Berapa banyak kekeliruan kita, ketakfahaman kita berpunca daripada kita malas.